Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan dan sebagai wujud pelestarian adat istiadat budaya khas Kutai, digelar berbagai lomba festival adat dan modern Desa Benua Puhun 2023. Festival adat dan modern Desa Benua Puhun Kutai Kartanegara digelar selama 9 hari dengan tujuan pelestarian tradisi budaya Kutai. Selain melestarikan adat dan budaya Kutai, peningkatan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat desa menjadi inti tujuan festival dan expo tersebut dengan mengundang seluruh pelaku UMKM warga Desa Benua Puhun tanpa dipungut biaya. Lebih parah lagi menata di panggung. Betul ya, sekali. Pada baik diri dan juga para penonton yang berbahagia. Penampilan kali ini kita akan hadirkan artis-artis pendukung UMKM yang akan hadir menemani kita semua. Yuk, kita hadirkan bersama. Bahwa UMKM di Desa Benua Puhun bisa terangkat dengan ada kegiatan expo seperti ini. Kegiatan tersebut ditutup dengan menggelar pesta rakyat menghadirkan artis ibu kota agar masyarakat desa yang jauh dari keramaian kota dapat menikmati hiburan. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan.